Halo Brats, balik lagi di Moto Brats TV bersama gue Gus Ali. Jadi kali ini kita bakal bahas 5 moge termurah di Moto Brats edisi bulan Maret. Simak video sampai habis. Mencari moge impian itu sangat susah. Mencari motor yang kita suka itu bagaikan mencari jodoh. Seperti saya mencari jodoh yang belum saya temukan sampai saat ini. Nah, di sini kita ada 5 moge termurah yang seperti gue sebut di awal tadi kan. Nah, ini ada 5 moge yang murah tapi nggak murahan. Dan motor ini tetap ajib. Masing-masing motor ini punya modifikasi yang unik, punya hal-hal yang unik, punya karakter masing-masing. Dan ini dari brand-brand berbeda. Kita akan bahas 3 brand di sini. Jadi ini motor-motor yang bisa menjadi pilihan berat-berat sekalian. Jadi simak aja videonya sampai habis, karena bakal ada motor-motor unik yang kita bahas di video kali ini. Oke, di list pertama ini kita ada yang paling mahal dulu. Jadi ini kita urutin dari yang 1 sampai 5, 1 yang paling mahal dan ke paling murah. Ini kita ada Triumph Street Triple 675R 600cc, warna black, warna hitam, tahun 2012. Motor ini motor yang unik, motornya suaranya itu berbeda dari motor lain. Wah, anjir, tornado. Motor ini suara indah banget nih. Langsung aja kita setel suaranya nih. Mantap bukan? Motor ini harga 219 juta aja buat moge dengan 600cc dan wah, Africa Twin. Buat moge yang 600cc ini menurut gue sih ya ini lumayan murah, tapi juga tergantung sih kalian suka atau enggak. Yang pasti sih ini kembali ke selera ya, bentukannya itu tidak seperti motor biasanya, dan yang pasti sih suaranya tuh muah. Suaranya ini knalpot standarnya tuh kayak tadi tuh, kayak gitu tuh. Tapi gimana kalau udah ganti knalpot? Ini kita kasih contoh dari YouTube nih, yang udah ganti knalpot suara kayak gini. Nah, untuk spesifikasi motornya, gue bakal sebutin secara detail ya. Spesifikasinya, kilometer, odonya 8.000 ongoing, plat B, pajak aktif sampai bulan 7 2022, full paper pastinya. Karena semua di Moto Brats adalah full paper pastinya, tidak ada no paper. Part modifikasi, dia ada Akusato Clutch, Triumph OEM Engine Cover, RNG Fork Slider, RNG Jalur Pedok, Domino Hand Grip, Quick Bar End, dan Aftermarket Mirror. Oke, ini kembali lagi ke motor. Motor ini 3 silinder, makanya suaranya unik gitu kan. Jadi buat kalian yang emang suka suara yang crisp-crisp gitu kan, senang 2 silinder tapi suka 4 silinder juga, tapi kepingin tengah-tengahnya gitu kan. Ini suaranya tuh kasar dan galak gitu loh. Jadi ini menjadi kayak motor yang emang punya keunikan dan punya karakter sendiri. Oke, di motor kedua kita ada motor yang unik juga. Unik antara kalian suka motor naked atau motor yang emang random di jalan raya dan jarang. Nah, motor ini adalah Kawasaki Z800. Nah, motor ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Dan motor ini tuh emang siapa sih yang gak tahu Kawasaki Z800 dengan suara 4 silindernya. Dan motor yang emang galak banget. Secara look galak, ya kan? Dan emang untuk seat height-nya gak begitu tinggi. Jadi untuk badan-badan kayak gue aja cocok-cocok aja. Suaranya Kawasaki Z800 itu seperti ini. Nah, motor ini itu juga bukan hanya unik aja, tapi modifikasinya juga banyak nih. Gua bakal bacain satu-satu, gua bakal sebutin satu-satu modifikasinya apa aja. Oke, yang pertama ada HP Course 3/4 exhaust plus Acrapovic header. Ditambah dia juga sudah ada Brembo RCS 19 Corsa Corta, Brembo M4 front brakes, Akusato clutch lever, hell brake hose, Louis Moto seat cover, carbon front fender, carbon key house cover, carbon chain guard, Starland gear indicator, RNG frame slider, RNG radiator guard, EK chain, WR3 sprocket, WR3 exhaust slider, WR3 pedok, light tech turning signal, front and rear, light tech brake oil tank, Koto Dynamic 3-in-1 stop lamp, Ariete hand grips, Kawasaki OM windshield,
Jadi kapan lagi kalian bisa dapat motor yang sudah full modifikasi kayak gitu? Kawasaki Z800 4 silinder yang udah moge lah gitu. Kalian dapat part lengkapnya. Motor ini harganya cuma 199 juta aja. Kalian udah bisa dapat motor Gres ini dengan kilometer 24.000. Motornya enak. Ya, kalau motor motobrats apa sih yang gak enak? Gua aja beli di motobrats. Di sebelah gua ada GSR 750 tahun 2015, warna dasarnya dia black. Gua udah coba ini motor. Oh ya, sorry sebelumnya tadi gua ambil mic ini dari Ali karena gua suka banget di motor. Jadi gua udah coba ini motor, enak banget menurut gua. Jadi ini motor salah satu naked ternyaman di motobrats. Jadi ada Z800, terus ada GSR ini, menurut gue ini paling enak karena bener-bener enteng, bener-bener kayak lu pakai motor 2,5. Dan motor GSR 750 ini cocok banget buat pemula. Jadi kayak lu biasa pakai 250cc atau 150cc, mau naik cc kesini cocok banget. Itu worth banget menurut gue. Dan untuk spesifikasinya bakal gue kasih tahu ke kalian. Untuk spesifikasinya, kilometernya 15 ribuan ongoing, plat nomor B, pajak sampai bulan 8 2022. Dan pastinya full paper. Sekarang kita akan jelaskan mengenai aksesorisnya. Yang pertama custom A or M exhaust. Terus udah pakai Brembo M4 monoblock caliper, Brembo RCS19 master brake, terus hell brake hose, RNG frame slider, RNG spool paddock protector, Aqua 124mm, aftermarket fault light, tech spec tank pad, Poso voltmeter. Oke, jadi motor ini harganya 189 juta. Ini motor nyaman banget, bener-bener worth to buy karena gue pribadi udah nyobain. Oke, motor selanjutnya akan dibawakan lagi oleh Gus Ali. Oke, memasuki list keempat, kita jadi masuk ke motor custom sekarang. Nah, tadi kan udah dibahas sama si Ivan, Mr. November, ada GSR 750. Nah, sekarang kita akan bahas si adeknya nih. Nah, di si adeknya ini GSR 600, tampilannya kurang lebih gini. Loh, kok motornya gitu? Motornya adalah motor custom. Jadi ini adalah motor custom by Katros Garage yang sudah tidak perlu diragukan lagi. Jadi ini motor tahun 2008. Modifikasinya tuh ada banyak. Nih gue bakal sebutin spesifikasi lalu modifikasinya. Spesifikasinya dulu. Motor kilometernya 34.000 ongoing. Plat B Bekasi, pajak bulan 3 2022. Motor pasti full paper ya. Motobrats tidak ada yang no paper. Modifikasinya dia sudah Tech 3 exhaust full system, side cover by Katros Garage, seat by Katros Garage, handlebar by Katros Garage, rear fender by Katros Garage, rear light by Katros Garage, turn signal front and rear by Katros Garage, sersang wheelwood, daymaker headlamp. Nah, jadi itu di list keempat ini memang berbeda. Motor ini cuma 149 juta aja dan ini motor custom gitu kan. Jadi kalian sudah mempunyai karakter sendiri. Dan sebelum kita kali selanjutnya, suaranya GSR 600 tuh setelah diganti knalpot pastinya kan suara itu seperti ini. Jadi buat apa ragu lagi, 149 juta udah dapat 600cc, GSR lagi, udah pasti nyaman, motornya udah pasti enak, dan sudah dimodifikasi sama bengkel ternama di Indonesia. Mantap bukan? Ayo kita bahas ke motor terakhir. Di terakhir kita juga bahas motor custom lagi. Loh, custom lagi? Iya, custom lagi. Jadi ini adalah Kawasaki IR6N. Nah, tadi kita udah bahas Suzuki, kita udah bahas Triumph, kita udah bahas Kawasaki juga. Kita akhiri dengan bahas Kawasaki lagi. Jadi ini adalah IR6N. Custom by Bata Custom. Jadi Bata Custom ini unik. Motor-motor yang dibuat kalau kalian cek Instagramnya tuh unik. Bahkan gue pun lagi dalam proses untuk membuat motor di Bata Custom. Nanti itu cerita untuk Gus Ali. Tapi kalau ini kita akan bahas untuk IR6N ini. Jadi ini IR6N ini unik. Motornya udah kita sempat foto juga ya kan Dap. Waktu itu kita foto kan pakai IR6N ini ya. Di Pardes tuh ini fotonya kurang lebih kayak gini nih. Nah, kita sebutin spesifikasinya dulu baru modifikasinya apa aja ya. Spesifikasinya, jadi IR6N 2012 Black. Wrap custom by Bata Custom. Spesifikasinya Odo hanya 8.000. Plat W, pajak off bulan 11 2021. Motor ini pastinya full paper. Mantap bukan? Nah, untuk modifikasinya adalah body custom by Bata Custom, Daymaker style headlamp, Kashowa USD suspension, XV spring wheelset, Aqua 1 clutch custom exhaust. Jadi buat apa nunggu lagi? Kapan lagi dapat motor custom
yang ada di luar gitu kan. Jadi kalian udah bakal dapat di motor Brats, dan ini motor harganya hanya 119 juta aja, masih bisa nego. Jadi tunggu apa lagi, langsung cek aja. Oke Brats, jadi itu adalah 5 list motor termurah yang ada di motor Brats, mungkin termurah yang ada di motor Brats. Jadi tunggu apa lagi, kalau kalian tertarik sama motor-motor yang kita bahas ini, langsung aja cek ke deskripsi. Di situ ada Instagram, di situ ada kontak sales, di situ ada TikTok. Itu semuanya informasi tentang motor-motor yang kalian suka. Kalau misalnya ada motor yang kalian tidak suka dari yang kita bahas di sini, kalian bisa cek motor-motor lain yang ada di sosial media Moto Brats. Oke Brats, itu aja dari kita. Jangan lupa belanja motor di Moto Brats. Sampai di video selanjutnya. Goodbye.